Kali ini gua ada di kota Serang, Banten, dan selalu harus mampir di rumah makan Ibu Entin. Gak tahu kenapa, udah sekian tahun kalau ada urusan keperluan ke kota Serang selalu menyempatkan untuk makan siang atau makan malam di sini, karena memang di sini khas banget. Yang khas di sini adalah seafood. Seafoodnya itu bukan yang dadakan pada saat kita datang terus pesan, tapi memang sudah siap saji. Tapi jangan salah, mereka tetap fresh setiap disajikan ke meja kita. Seafood di sini juga banyak banget tumisan sayur. Nih lo lihat juga di sini pare, kacang panjang, dan yang paling istimewa adalah ini kacang merah yang ditumis atau dioseng. Ini paling top. Udah datang, kita mulai dengan pembuka. Itu ada otak-otak ikan yang khas dari Serang atau Pandeglang. Ikannya cukup berasa. Nah ini seafoodnya, sambalnya sangat-sangat juara. Ini gua cocolin dari daging gepuk kali ya, gepuk istilahnya. Gua cocol sama sambalnya, nasinya. Nah ini cuminya bener-bener fresh, walaupun nggak dadakan dia bakar. Juga gua cocol ke sambal, tambahin nasi sedikit. Oh my god.